Pemirsa, Bali sebagai daerah destinasi wisata internasional merasakan dampak terbesar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Perekonomian Provinsi Bali dilaporkan minus. Sebagai upaya turut berkontribusi bagi pemulihan pariwisata Bali, pengurus pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung menggelar turnamen golf dengan tema Ganesha Bali Tour Championship di New Kuta Golf Pecatu. Turnamen golf ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Gembong Primajaya di New Kuta Golf, Pecatu Bali dengan pelepasan balon bersama ke udara. Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Gembong Primajaya, Connecting the Dot adalah salah satu program unggulan dari pengurus IA ITB, di mana program ini memberi platform bagi para alumni dan rekan untuk berkiprah dalam pembangunan bangsa. Program ini tidak sekedar membangun networking di antara sesama alumni, namun juga memberi kesempatan untuk membangun dan memperkuat networking di luar alumni ITB guna berkontribusi untuk negeri. Bali selanjutnya ditunjuk untuk menjadi lokasi dilaksanakannya program olahraga golf dengan tema Ganesha Bali Tour Championship. Pengurus pusat dan pengurus daerah IA ITB Bali serta Komisariat ITB 1992 berharap program ini dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Provinsi Bali serta membantu program-program pemerintah khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Ya tentunya kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ya, alumni ITB ini juga bertanggung jawab terhadap pemulihan kembali ekonomi Bali melalui sektor pariwisata. Dengan kita membawa semua alumni ITB datang ke Bali dan menikmati keindahan Bali sambil bermain golf, kita berharap kita juga menjadi bagian daripada pemulihan pariwisata Bali. Kita saat ini ingin menyatukan seluruh alumni ITB untuk bergerak bersama dengan tema yang sama, yaitu pemulihan ekonomi. Teknologi tepat guna maupun teknologi digital akan kita sebarluaskan untuk membantu pemulihan ekonomi, membantu pemerintah yang sedang bekerja keras untuk memulihkan kembali ekonomi kita. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Daerah IA ITB Bali Cokorda Alit Indra Wardana sangat bersyukur atas kesempatan sebagai pelaksana kegiatan ini dan diharapkan ke depannya akan secara rutin melaksanakan setiap tahun. Kami dari Pengda Ikatan Alumni ITB Bali menyambut baik kegiatan turnamen golf Ganesha Championship 2002. Ini seiring dengan maksud dan tujuan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan perekonomian di Bali yang terpuruk setelah pandemi COVID ini. Kami berharap juga kegiatan ini bisa menjadi event reguler dan tahunan untuk ikut meramaikan pariwisata di Bali. Sesuai dengan laporan Ketua Panitia, IGA Happy Trindira, Ganesha Bali Tour Championship ini dibanjiri oleh sponsor dan donatur dengan beraneka door prize, berupa motor, sepeda, TV, alat rumah tangga, dan lain-lain, sehingga membuat suasana sangat meriah. Peserta yang terdiri dari 142 golfer ini ingin mendapatkan hadiah utama dari hasil hole-in-one yang tentunya sangat menarik. Untuk kita siapkan hole-in-one berupa mobil Mercy, kemudian Toyota Fortuner, dan mobil Hyundai elektrik. Kemudian untuk grand prize, dua motor elektrik Gesit dan Volta sebagai bentuk komitmen mereka terhadap percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sedang didukung oleh untuk mendukung programnya Pak Gubernur Bali. Ya. Kemudian lucky draw itu hadiah sekitar 100 jutaan deh. Indrawan dari TV.